membuat perjumpaan bagi melayakan pihak kuasan mereka di lokasi yang dibuat oleh organisasi kuasa yang pertama adalah Perintah dan Perintah termasuklah operasi yang dibuat oleh Pasukan Jaya Pembangunan Dalam dan mereka ada permintaan-permintaan yang boleh dikembangkan. Lalu kena pun kita dah berbincang di antara persatuan dengan pengurusi atau pengurusi jabatan sempat dan PJ dan polis. Kita minta tolong dan merayu pada pemandu-pemandu dan pengurusi-pengurusi jangan buat macam ni lah. Ini mengganggu nama baik negeri kita dan juga mengganggu lalu lintas kawasan mereka berkumpul. Dan kita telah buat persatuan, kita akan aturkan perjumpaan di antara pengusaha dan pemandu-pemandu dengan agensi-agensi yang terlibat. Sempat, PJ, polis, kita akan temukan dengan semua pemandu-pemandu di Kelantan. Dan juga untuk menunggu tempoh ini, kita mohon kerjasama supaya pemandu-pemandu jalan kerja seperti biasa. Juga mematuhi peraturan, mengikut kebiasaan operasi yang dijalankan. Dan kita minta supaya pihak agensi-agensi penguasa sebab dan JPJ dan polis supaya berikan sikit perhatian dan juga kewangaran sementara kita bertemu dengan tempoh perjumpaan dan perbincangan kita. Saya yakin melalui perbincangan dan juga perjumpaan masalah-masalah ini kita dapat atasi. Ini rasa kita paling mudah daripada kita buat kerja macam ini. Ganggu kerja, kerja tak dapat buat, ganggu lalu lintas dan juga mungkin orang luar kalau tengok pun macam kita orang Melaka ni tak elok kan. Kita orang Melaka boleh pakat. Kita orang Melaka boleh bincang dan melalui pakat dan bincang kita boleh selesaikan masalah. Jadi terima kasih kepada Wakil Persatuan Luri Melaka, Eko dan rakan-rakan kita yang dapat nasihatkan rakan-rakan pandu-pandu mereka. Kita bersurai buat kerja seperti biasa dan perbincangan ataupun perjumpaan pemandu dan pengusaha kita akan rakyat yang negeri bertanggungjawab. Ratanya pemandu lori apa tu? Pasti ke? Ini pemandu lori yang kat pasti yang kat tanah. Yang memang lori.